Waktu ini kita nak pergi ke Johor pula untuk cerita pagi bersama-sama rakan pelapor Erwin Zaid yang sudah bersedia untuk berkongsi tentang pematuhan SOP COVID-19 di Kota Tinggi. Silakan. Terima kasih rakan setugas di studio. Saya kini berada di Kota Tinggi Johor untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan kadar pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 di kalangan masyarakat di Kota Tinggi. Dan bersama kini saya bertemankan dengan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi iaitu Superintendent Hussein Zamora. Jadi tuan, terima kasih kerana sudi bersama saya. Terima kasih. Okay. Jadi tuan boleh kongsikan kadar pematuhan SOP COVID-19 di masyarakat di daerah ini? Berdasarkan kepada pematuhan yang saya perhatikan sejak PKPB dibuat pada 9 hari bulan lepas hingga kini, saya lihat lebih kurang hampir 96 atau 97% pematuhan di kalangan penduduk Kota Tinggi mematuhi PKPB yang telah diberikan oleh kerajaan. Jadi tuan, sejak mula PKP hingga bulan lalu, berapa banyak kompaun telah dikeluarkan? Mengikut statistik yang telah dikeluarkan pada bulan Oktober yang lepas, kita telah mengeluarkan lebih kurang 105 kompaun kepada individu yang gagal mematuhi SOP yang telah dikeluarkan. Berbanding dengan bulan sebelum tu, iaitu bulan September, hanya 41 kompaun sahaja. So peningkatan ini berlaku disebabkan tindakan agresif yang telah saya keluarkan kepada tim task force saya bagi memantau SOP ini dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat di Kota Tinggi khususnya. Boleh ceritakan tentang operasi pematuhan dijalankan di sini? Berapa ramai anggota digerakkan? Berapa kerap dilakukan? Untuk makluman, kita telah mewujudkan 3 tim pemantau yang terdiri daripada 3 pegawai dengan 6 anggota dan juga dibantu oleh pihak Majlis Daerah Kota Tinggi serta juga Majlis Perbandaran Pengerang. So mereka ni dibahagikan kepada 3 zon, iaitu zon penawar, zon Bandar Tenggara dan zon Kota Tinggi sendiri. So tim pemantau ni mereka akan bergerak setiap hari 24 jam dan mereka akan melaksanakan tugas-tugas pemantauan dan mengambil tindakan ke atas pengingkar-pengingkar yang melakukan kesalahan di bawah PKPB ini. Setakat itu juga, tim pemantau ini juga mereka bertanggungjawab. Mereka bertanggungjawab untuk membantu pihak KKM itu sendiri dalam memberikan kempen kesedaran kepada masyarakat bagi sama-sama membantu membendung penularan pandemik COVID-19 ini. Manakan kita kini berada di Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi mungkin sedikit nasihat tuan kepada masyarakat di luar sana? Saya menyuruh kepada masyarakat Kota Tinggi dan masyarakat Malaysia khususnya, saya menyuruh agar kita sama-sama mematuhi arahan-arahan SOP berkenaan PKPB yang telah dikeluarkan oleh MKN dan juga KKM dengan melayari sesawang yang telah diberikan agar kita sama-sama dapat membendung agar penularan COVID-19 ni tidak dapat merebak secara luas dan dapat dibendung dan akhirnya kita berjaya dalam perang COVID-19 ni. Terima kasih tuan atas perkongsian maklumat tadi. Baiklah, sekian saja laporan saya dari Kota Tinggi Johor. Kita kembali semula ke rakan tugas di studio. Silakan. Baik, terima kasih.